Ih. Hai, halo guys. Gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua selalu sehat dan baik-baik aja dimanapun kalian berada ya. Nah, oke guys. Jadi ini aku sambil nemenin Matthew belajar ya guys ya. Nih di bawah nih, ini ada kepala aja nih, sepotong nih ya guys ya. Nih Matthew lagi ngerjain PR-nya. Jadi aku sambil bikin opening gitu ya guys ya. PR agama. Ya, PR agama. Nah, jadi ini aku bikin vlognya itu di hari Senin. Ini sudah jam 18.17. Berarti bentar lagi setengah 7 ya guys ya. Ini habis nemenin Matthew ngerjain PR-nya, kita mau pergi ke Monggo ya guys ya. Kita mau beli rempela gitu. Waktu di video yang kapan gitu ya, aku lupa. Itu kan aku pernah cerita, di Monggo itu ada toko yang baru buka, toko yang khusus jualan kayak apa namanya, organ-organ tubuhnya si ayam ya guys ya. Jadi kayak dipisah-pisah gitu loh, ada kepalanya gitu ya, terus ada ceker khusus sendiri, terus apa namanya, sayap khusus sendiri gitu, pokoknya dipisah-pisah gitu ya, jeroannya pun dipisah-pisah, ada yang jantungnya disendirikan, rempelanya disendirikan, hatinya disendirikan, ususnya disendirikan, kayak gitu, pokoknya dipisah-pisah gitu ya guys ya. Itu udah lama ngomong. Nah, kalau kita misalkan pergi beli di pasar gitu ya, kalau di pasar itu tuh kayak langsung satu set kayak gitu ya guys ya. Kalau kita mau beli jeroan ayam itu langsung dikasih satu pasang gitu, kayak hatinya, jantung, rempela sama usus gitu, langsung jadi satu gitu. Nah, kalau di toko yang di Monggo ini itu tuh disendiri-sendiriin gitu. Jadi kita mau pergi ke sana karena kita cuman mau beli rempelanya aja kayak gitu guys. Nah, sebelum kita pergi ke Monggo beli rempela ya guys ya, di video kali ini juga aku mau bilang terima kasih banyak untuk Kak Wanda yang dari. Jadi Kak Wanda ini kirimkan kita berkat ya guys ya. Kejadiannya juga sama seperti waktu Mbak Nataya kemarin gitu. Tiba-tiba Kak Wanda itu WA gitu, terus bilang ada kirim berkat, dan berkatnya itu terserah mau dibuat apa gitu. Nah, jadi dari berkatnya Kak Wanda ini kita mau beli rempela ini ya guys ya, karena aku mau masak, request dari suami sama Matthew juga gitu. Katanya pengen banget dimasakin rempela gitu, tapi belum tahu sih rempelanya mau diapain ya guys ya. Kita beli aja dulu rempelanya di Monggo gitu. Sekalian aku ajak kalian jalan-jalan dan mau kasih lihat ke kalian toko yang aku bilang itu ya guys ya. Jadi ikutin kita terus di vlog kali ini. Makasih buat Kak Wanda. Oh ya, sini Matt, bilang dulu terima kasih Onti gitu. Entah. Coba bilang. Bilang apa? Terima kasih Onti. Terima kasih Onti. Sudah. Untuk berkatnya. Terus? Untuk uangnya, semoga sehat selalu, pekerjaannya banyak, pekerjaannya sukses, semoga diberkati Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, ya guys ya. Ya udah deh, Meci udah selesai kerjain PR? Belum. Belum, sisa berapa nomornya? 1, 2, 3, 4. 5 berarti tinggal 5 nomor. Oke deh guys, aku temenin Matthew ngerjain PR dulu. Nanti kalau udah selesai kita langsung cus ke Monggo. Yeay, ke Monggo. Nah, ini kita udah sampai di tempatnya ya guys ya. Nih. Ini dia kios unggas namanya. Tempat kalian ada nggak kios seperti ini nih? Nah tuh, aku izin dulu sama orangnya ya guys ya. Boleh apa enggak kita bikin video di dalam? Nanti kalau boleh aku lanjut, oke? Mau apa dulu ini? Kita mau apa? Oke guys, ini aku udah minta izin ya. Ini dia yang aku bilang. Ini ada apa ini namanya? Chicken bebek. Mana-mana rempelanya katanya ada. Tanya masnya rempel. Ada rempela mas? Nah tuh ada rempela, jadi ini dipisah-pisah gitu.
Ini ada bumbu-bumbu juga nih di sini nih. Berapa, Mas? Tuh, guys. Bumbu-bumbunya ini lengkap ya. Tuh. Di atas kecap-kecap sama persambalan. Murcek-murcek all juga, guys, ya. Tuh. Jantung repelannya? Ya. Habis. Jantung enak kok. Jantung dicampur nugget, katanya dia mau nugget. Nugget? Diapain no nugget? Itu enaknya digoreng. Ya ya, boleh boleh. Ya. Matthew, ini apa nih? Ini dagingnya. Itu daging. Ini ada daging ayam nih. Ini dipisah-pisah daging ayam ini ya, guys ya. Ada dada, ada paha. Tuh. Coba kita mau lihat. Di situ apa, Matt? Nugget. Oh, ini tempat nugget, nugget. Ini sosis. Ada nggak sosis yang lagi viral? Bukan yang itu. Yang kata kamu? Kamu mau ada apa? Nugget. Ada Mimi juga di sini ya, guys ya. Pokoknya nih. Tuh. Ada minyak goreng juga. Nanti aku kasih tahu lokasinya ini depan mana ya. Nanti biar yang deket-deket kalau mau cari ayam di sini tuh. Matthew lagi pilih-pilih nugget. Lagi pilih nugget. Eh, pelan-pelan awas robek loh. Suruh papa minta tolong papa. Sama. Sama semua. Sama itu. Abah cam ABC-mu. Grup-grup ABC. Nih. Buat kalau pagi mau sarapan. Nih. Iya, untuk sarapannya Matthew. Nih guys, daerah depan toko elektronik itu, toko elektronik, toko baju, terus toko kosmetik. Kosmetik apa ya itu Elok kalau nggak salah ya, guys ya. Oh iya, toko kosmetik Elok. Aduh, mau jatuh aku. Tuh yang itu kosmetik Elok. Nah, yang orang belum go. Ya. Yeah. Mereka lagi pilih-pilih mereka. Ini harganya Fiesta. Ini yang cam. Oh, ini ada kak? Fiesta lo? Nugget APC. Oh, Matthew pilih yang ini ya, guys ya. Buat dia sarapan. Lama lo Matthew nggak beli nugget. Dulu sering banget dia beli nugget ya, Pak ya. Dia mau kentang. Boleh. Jadi 20 sekarang. Naik. Naik. 20 kentang. Yang lain aja kentang mah bisa beli terus. Dibikin sendiri bisa. Cari yang nggak bisa dibikin. Kayak sosis, kayak gitu-gitu loh. Atau nugget. Somai. Sosis somai. Yang nggak doyan. Ini kan kamu doyan sosis toh, kenapa nggak pilih sosis? Nggak enak. Oke. Ini apa? Yang mana? Nugget. Itu lagi promo tuh. Oh, gede banget bah. Nggak ada nugget yang viral, dia cari nugget yang viral. Ayamnya sudah? Sudah. Pilih yang? Ya, teman-teman. Oh iya. Amit tangan kiri. Oh, iya. Bumbunya? Bumbunya ini ada bumbu kentang goreng nih. Rasa barbeque. Kan kita beli kentangnya tuh goreng sendiri.
bumbunya apa ini? Chickennya, anunya, hatinya, kamu mau apa? Ada opor. Di opor enak kok. Tapi kecil-kecil jadinya. Ditendang, ditendang. Direndang, direndang atau bumbu sendiri aja kali ya? Ya usah bumbu sendiri. Ini bumbu opor desa. Rasa mentega tuh belum pernah coba. Saori rasa saus. Sambal goreng. Coba deh mau yang ini yang sambal goreng kayaknya enak. Satu aja. Boleh. Nanti kepedesan. Maksudnya kan ditambahin bumbu. Dah. Amit, tangan kiri lagi. Udah selesai. Ini harganya. Sayang banget ampelanya habis. Adanya tinggal jantung. Bebeknya. Ada bebek juga. Bebek. Kucel banget, pucet ya guys ya, karena ini aku baru aja selesai beberes rumah. Jadi ini videonya aku lanjut di keesokan harinya ya guys ya. Jadi tadi malam itu kita udah pergi beli, ini udah aku taruh di freezer karena belum mau dimasak ya. Ntar aku ambil dulu ya. Nah, nih guys, tuh, ini isinya jantung ayam semua ini guys tuh, nih, ini isinya jantung hatiku, melekat dengan jantung hatimu. Jadi ini jantung ayam semua, belum aku masak ya guys ya. Nah jadi kita belinya itu jantung, nggak jadi rempelak karena rempelaknya itu habis ya, seperti yang sudah kalian di ya seperti yang sudah kalian lihat di vlog tadi ya guys ya, di sebelumnya. Oke guys, jadi nih aku cuman mau bikin closingannya aja. Silau sekali doe. Jadi terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah ngikutin vlog kita dari awal sampai akhir. Semoga kalian suka ya sama videonya. Semoga videonya bisa menginspirasi, memotivasi, menghibur, dan dapat menemani kalian di waktu kosong kalian dimanapun kalian berada. Sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak guys. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Dadah, bye-bye. Pamit undur diri.